Mitra Media mengabarkan fakta. Ya baik, Mitra Media News, kembali kami menjumpai Anda. Dan baru saja Bupati Minas Tenggara James Sumendap SH memantau ada salah satu pekerjaan proyek penghubung jalan antara kawasan perkantoran Blok A dan Blok B. Seperti apa sebetulnya sasaran dari Bupati Minas Tenggara, sekaligus pada tahun 2020 akan dibangun Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Jadi akan ada perkantoran Minas Tenggara sudah memiliki SKPD, memiliki kantor masing-masing secara representatif. Kita dengarkan penjelasan dari Bupati Mitra. Terima kasih. Berkaitan dengan jalan penghubung antara Blok A dan Blok B itu ada dua fungsi. Pertama untuk perkantoran dan kedua juga untuk masyarakat, masyarakat petani yang ada di wilayah utara Wawali ini, supaya akses jalannya bisa dan produksi pertanian bisa meningkat, karena memang jalan aksesnya memang kita akan buka semua. Kira-kira itu.